Nah, ini soal nomor 1. Diketahui matriks B, 2 1, 1, 4, Q, X tambah Y, 2, 3, Y, dan R. Nah, katanya jika Q kurang p sama dengan r transpose ini transpose ini ya yeah. nah jadi r transpose merupakan matriks dari r katanya dan q kurang p inverse adalah inverse q kurang p katanya jadi q dikurang p kalau misalnya di inverse kan ya kan Jadinya inilah dia katanya, jadi inverse dari Q kurang P. Maka yang ditanya itu, determinan Q kurang P, gitu ya. Nah, jadi di sini kita coba dulu ya. Nah, katanya kan gini. Uh, Q, ya kan, dikurang P, itu adalah, apa tadi? R transpose, ya. Nah, jadi... Kalau kita kurangi, coba Q-nya di situ apa, Diana? X tambah Y, iya kan? Iya. 2, 3, baru Y. Nah, itu adalah P-nya, eh, Q-nya. Sedangkan P-nya adalah 2, min 1, 1, 4, iya kan? sama dengan nah tahu kan kalau dia artinya r transpose tahu artinya apa baris jadi kolom. kolom kolom jadi baris berarti jadinya gimana nih ini r-nya ini 7 r-nya itu adalah 7 2 3 1 ayo jadi apa di sini kita buat tujuh tiga tujuh tiga dua satu iya dua satu oke nah baru ini kita kurangi yang seletak kan yang seletak kita kurangi x tambah y kurang dua jadi x tambah y kurang dua bisa ya dua kurang negatif satu berapa tuh dua kurang negatif satu jadi tiga tiga 3 kurang 1 2 Y kurang 4 Jadi Y kurang 4 Sama dengan Berapa nih? 7 3 2 1 Ya, ya. Nah Jadi disini sudah kita temukan bahwasannya ini sama dengan ini Betul Yang seletak 2 sama dengan 2 Gitu kan Nah jadi yang ini jelas sama dengan yang ini Ini sama dengan ini kan gitu Yeah. Berarti dari sini kita cari dulu y kurang 4 sama dengan sa. Satu. Satu. berarti y-nya berapa? Y-nya 5. Bagus. Nah, kita perolehlah nilai y sama dengan 5. Baru kita lihat lagi yang persamaan kedua ini. X tambah Y dikurang 2 sama dengan berapa tuh? 7. Nah, X, nah tadi Y-nya 5. Nah, 5 kurang 2 sama dengan 7. Nah, jadi X tambah 3 sama dengan 7 berarti X-nya berapa? 4. Iya, dapat X-nya 4. Nah, jadi otomatis dari sini bisa kita cari katanya Q dikurang P tadi udah. Nah, Q kurang P sama dengan R transpose, jadi boleh nggak kita cari q-nya itu? boleh ah oke okay. berarti q-nya sudah kita peroleh jadinya apa? jadinya ini angka berapa nih? angka sembilan kan? iya yeah. iya yeah. hmm. baru dua baru di sini tiga di sini berapa li lima nah kalau apanya kalau dia p nya jelas sudah dua minus satu satu empat nah jadi katanya uh, ditanya uh, di ketau, dibuat di situ di, di situ kan q kurang p inverse itu yang dibuat nah jadi yang ini sebenarnya kalau ditanya sama kita ini sebenarnya soalnya bolak-balik nih, bolak-balik. Jadi ngapain kita mencari nilai x sama nilai y? Toh juga yang ditanya adalah determinan q kurang p. Mungkin uh, kalau kita jawab kan pasti kita balik kemarin lagi nih. Nah, andai kan kita tanya, kita hitung dulu q kurang p. Kan q kurang p dulu kita cari. Nah, kan jawabannya kan ini kan itu kan Diana? Iya. Yeah. Hmm, eh yang ini tadi, yang transposnya tadi. Andai kan kita kurangi ini, kita kurangi dulu ini, maka ini menjadi apa? Ayo, langsung. 9 kurang 2, 7. 2 kurang negatif 1, 3. 3 kurang 1, 2. 5 kurang 4, 1. Kan itu kan? Kan itunya ya. ini. Ya. Nah, jadi sebenarnya nggak ada gunanya kita mau cari ini. Nilai Y sama nilai X gitu. Paham ya? Paham. Karena kecuali dia dia gini, kecuali tanyanya gini, Q tambah uh, entah Q tambah P inverse. Ah, uh, gitulah misalnya. Nah, di sini sudah dikasih tahunya Q kurang P sama dengan R transpose ya sudah. R transpose itulah yang jadi Q kurang P-nya. Gitu. Yaudah, ya udah R, R transpose itulah yang menjadi Q kurang P-nya kan? Ya. Yang sama dengan 7321. Nah, yang ditanya ketepatan determinan dari apa? Ki kurang P inverse, kan? Iya. Yeah. Ini sama dengan langsung cara cepatnya aja, seperdeterminan Ki kurang P, itu rumusnya. Jadi, ingat. Kalau di sini, kalau A inverse, di A inverse misalnya, ada A inverse misalnya seperti ini, ditanyalah determinan A inverse. Nah, jadi langsung aja, seperdeterminan A, gitu. Jadi, Gak usah, gak usah inverse kan dulu dia. Langsung aja, apa matriks A-nya, kemudian langsung seper gitu aja. Nah, yeah. ah, ah, jadi seper, berarti ini jadi apa? Seper. Nah, ini tinggal kita kali, 7 kali 1, 7, 7 kurang, 2 kali ini, eh, 3 kali 2, 6 kan? Yeah. Jadi 1 per, satu sama dengan 1. 1, jadi jawabannya adalah C, 1. gitu. Paham? Paham. Nah, jadi nggak ada gunanya ini. Kecuali yang ditanyanya tadi apa? 2X tambah 3Y. Kalau itu bisa lah. Nah, ya kan? Ini untuk apa ini? Nari X sama Y-nya udah langsung dikasih tahu kok. Kecuali dari tanyanya determinan Q tambah B. Nah, kalau ditanya determinan Q tambah P inverse, nah, berarti kita harus, betul kita harus cari nilai X sama Y. Gitu loh. Ya? Nah, dia kan misalnya ditanya tadi ini, nah, berapakah determinan dari P tambah Q inverse katanya? Ya udah, ini super determinan P tambah Q kan? Iya. Yeah. Maka otomatis kita harus tarik dulu P tambah Q-nya, nggak langsung menggunakan tadi R transpose. Nah, kalau ditanya berapakah P tambah Q-nya, kita jumlah jumlahkan aja ini, Diana. 9 tambah 2, 11. 2 tambah min 1, 1. 3 tambah 1, 4. 5 tambah 4, 9. Kalau ini iya. Iya kan? Iya. Baru langsung. 1 per. Nah ini baru. 11 kali 9, 99 kurang. 1 kali 4, berarti 4. Sama dengan 1 per 95. Seperti itu dia. Nah itu kalau ditanyanya determinan P tambah Q inverse. Nah seperti itu dia kira-kira. Paham ya? Iya, Nah, gitu. Nah, sekarang, kadang, kadang soalnya ini kita terfokus mencari nilai x sama y, seperti tadi lah kita nyari x dan y-nya langsung. Bisa ya? Bisa. Oke, okay, next kita masuk di soal nomor 2 ya. Nah, kita lihat di soal nomor 2 ya. Nah, kalau kita perhatikan soal nomor 2 ini. Ya, soal nomor 2 kan. Coba lihat di soal nomor 2. Jumlah tak hingga suatu deret geometri adalah 8 katanya. Dan jumlah semua suku yang bernomor genap itu 8 per 3 suku kelima deret tersebut adalah. Jadi di sini yang diketahui S tak hingga kan? Iya. Yeah. Itu berapa katanya Diana? La. Nak? 8. Jumlah semua suku genap tak hingga berarti S tak hingga yang genap adalah 8/3. Yang ditanya adalah U5. Nah. Jadi ingat uh, ya, ingat Uh, di sini konsepnya, ya kan, S tak hingga yang genap ditambah dengan S tak hingga yang ganjil, itu adalah dijumlahkan adalah S tak hingga. Ini rumusnya Diana ya. Jadi yeah. yang ganjil ditambah yang genap, dia totalnya ya S tak hingga juga. Nah, jadi di sini yang ada S tak hingga sama S tak hingga genap kan? Iya. Nah berarti kira-kira kita mau cari apa nih? Perlu nggak kita cari esta hingga ganjil? Perlu. Kita cari dulu. Ayo. Esta hingga genap. Tadi berapa? Delapan per. per tiga. Tambah esta hingga gan ganjil. ganjil. Sama dengan berapa tadi esta hingga adalah? Delapan. Berarti esta hingga ganjil sama dengan berapa Diana? 8 min 8 per 3 Hmm, berapa delapan enggak lah delapan dikurang delapan per tiga dua puluh empat per tiga min delapan per tiga hmm. jadi berapa itu enam belas per tiga 16 per 3, bagus, 16 per 3, oke okay. Nah, jadi dapat kita lah ini Maka, karena ditanyakan uh, adalah U5 kan Ingat bahwasannya UN pada deret geometri Di deret geometri itu adalah UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 ya Iya Nah, di sini apa yang kita perlu? Nilai A, ya kan? Iya. nilai R. Nah, kalau U5 udah jelas. U5 berarti AR pangkat 4. 5 kurang 1. Nah, A-nya belum. Nah, kita butuh R-nya juga. Nah, ingat. Mencari R atau -rat dikatakan rasio adalah S hingga genap dibagi dengan S hingga yang ganjil. Itu dia untuk mencari rasio ya. Iya. Nah, jadi gimana nih? Ayo, enggak genap. 3 eh 8 per 3 per 16 per 3. Iya, tiganya mati berarti 8 per 16 sama-sama kita bagi 8 berapa nih? 1 di sini du. 2. Iya, dapat kita rasionya sudah setengah gitu, bisa? Bisa. Kira-kira apa lagi yang belum kita cari, Diana? A. Ah. Kira-kira kita masuk dari mana? sama dengan iya. A setengah agak R. R. iya, pangkat 4. Cuma masalahnya nggak ada A-nya. Hmm. gimana nyari A-nya? Yuk, kita kira dari mana. Kamu ada ada ide? Dari mana kita nyari a-nya kira-kira? Ada ini enggak? Tidak. Enggak ada. Nah, ini. Nah, satu lagi. Ini kan ini yang mau kita cari ini kan. Nah, kita sudah dapat dari r-nya. Nah, esta hingga, esta hingga rumusnya? A dibagi dengan satu kurang r itu diingat, ya kan? Nah, s ingat tadi ada dikasih tahu nggak Diana? Dikasih tahu. 8. Iya, delapan. 8. Ah, A per satu r-nya ada tadi nggak? 2 Iya. Nah, jadi delapan sama dengan A per satu kurang setengah berapa? satu dikurang setengah. Satu. Enggak lah. Satu eh, setengah. kurang eh, setengah. Iya, setengah. Ya kan? Iya. Nah, lap baru ini kita kali silang. Lapan kali setengah berarti om? Empat. Itulah A-nya. Kan udah dapat jadinya? Iya. Nah, berarti U5 jadinya langsung masukkan kemari. Empat kali setengah pangkat berapa tadi om? Empat. Empat. Jadi empat kali satu pangkat empat ya satu per dua pangkat empat. Bisa? Bisa. Empat kali satu empat per dua pangkat empat kan enam belas. Iya. Sama-sama kita bagi empat berapa? Satu di sini om? Empat. Maka jawabannya adalah seper om? A. Iya, A, Bagus. Seperti itu dia. Gimana? Paham? Tuh -tuh. Hmm, betul, coba dicermati dulu. Kira-kira mana yang perlu kamu tanya. <Sulis> Kalau ada yang mau ditanya, coba digali. Karena banyak pertanyaan, nggak selamanya misalnya ini bulat dikasih tahu kan? Iya. Yeah. Mm -mm. Boleh ditengok dari mana rumusnya? Udah paham, udah ya? Udah mm -mm. Oke, okay, kita lanjut ya, Diana ya? Iya yeah. Oke, okay, ini masuk nih, vektor Ini katanya ada keluar kayak gini model-model soalnya vektor Nah, jadi coba lihat dulu, nah ini diketahui besar sudut antar vektor A dan vektor B adalah pi per 3. Jika panjang vektor A 10 dan panjang vektor B 6, maka panjang vektor A dikurang B katanya. Nah, sini ada jawabannya nih, 4 gitu kan. Ayo, ada apa ada ngasih apa idemu ada enggak? Mana tahu pernah terbaca soalnya Ada enggak? Enggak ada ya? Enggak ada. Oke. Okay. Nah, jadi di sini yang diketahui itu adalah panjang vektor A. Nah, seperti ini, dia Dena. Panjang vektor A, A katanya 10. Panjang vektor B katanya adalah uh, berapa tadi? 6. Sudut antara vektor A dan vektor B adalah Uh, pi per 3. Nah, pi per 3 itu 180 derajat bagi 3, ngerti ya? Yeah. Uh, jadi 180 derajat, 180 derajat berarti ini jadinya 60 derajat pi radian tadi. Nah, jadi ini tanya panjang vektor A dikurang vektor B. Nah, ini yang ditanya. Nah, jadi dari sini ingat kita ingat rumusnya. Kalau Panjang vektor a kurang b kuadrat itu rumusnya gini dia. Panjang vektor a kuadrat tambah panjang vektor b kuadrat dikurang 2 kali panjang vektor a. Panjang vektor b kosinus daripada sudutnya tadi. Antara vektor a sama vektor b gitu dia. Bisa ya. Bisa Diana rumusnya ini dicermati dulu Bisa Bisa Oke, okay. tinggal masukin nih. Nah, ini kemari. Nah, berapa tadi panjang vektor A tadi, Diana? 10 Berarti 10 pangkat 2 tambah vektor B-nya berapa? 6 6 berarti 6 pangkat 2 kurang 2 kali ya kan? Berapa tadi? 2 kali berapa? 10 Iya, 10 kali 6. 6 Berapa tadi? Kos berapa jadinya? Kos 60 puluh. Iya, bagus. Jadi panjang vektor A B kuadrat sama dengan 100 tambah 36 dikurang berapa nih? 20 kali 6 berapa? 120. 20. Berapa kos 60? Setel? Setengah. Setengah. Ah. Jadi panjang vektor a b panjang vektor a kurang b kuadrat itu adalah 136 dikurang ini 120 bagi 2 itu 60 kan? Iya. Iya ini ayo panjang vektor a kurang b kuadrat berapa nih 76 ya? Iya 76. Iya bagus jadi panjang vektor a kurang vektor b kuadrat itu adalah ah, ini panjang vektor ini jadi akar 76 kan? Iya. Nah, ini sama dengan akar 4 kali 17, ya. Eh, sorry. Kali 19 ya. Benar nggak? 4 kali 19 nggak 76? Iya, 19. nah, ini kan akar 4 kali akar 19 kan? Iya. Akar 4 berapa? 2. Akar 19 nggak ada, maka jawabannya adalah? 2 iya, e. e, gitu dia paham. Tinggal jadi, kalau tinggal, tinggal memang tadinya nggak ada, kita membaca cuma jadi ada rumus ya kan? Iya, hmm. tapi masih baru lihat tentang vektor. Hmm. Iyalah, ada soalnya nanti katanya muncul ada juga soal-soal vektor -soal gitu kan? Jadi, ya, mana tahu ya kan? Iya. Mm, bersiapkanlah. Jadi ingatlah rumusnya mencari panjang vektor gitu. Iya. Hmm, bisa ya? Bisa. Hmm. Oke, okay, next yang berikutnya. Nah, ini coba ayo persamaan kuadrat. Nah di sini ada soalnya kan akar-akar positif persamaan x kuadrat tambah ax tambah b sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Jika 12 x1 x2, ya kan adalah 3 suku pertama barisan aritmatika dan x1 x2 x4 adalah 3 suku pertama barisan geometri maka su ke 7 barisan aritmatika ditambah su ke 4 barisan geometris sama dengan katanya. Nah, tengok itu. Kira-kira paham nggak itu? Berarti itu mencari aritmatika sendiri, geometri sendiri. Iya, betul. Sendiri-sendirilah dia. Tapi, dari sini, dari persamaan kuadrat ini dia x kuadrat ditambah ax ditambah b ini kan akar-akarnya tadi kan katanya apa x1 dan x2. x2 nah jadi dari sini harus tahu kita ini kan x1 tambah x2 itu rumusnya apa min b dibagi dengan a kan yeah. nah jadi kalau ini kan posisinya gini AX kuadrat tambah bx tambah c nah jadi mm. a nya itu satu ya kan iya yeah. A sedangkan B nya itu A gitu paham ya paham. nah jadi di sini jadi apa min A dibagi satu jadi min A bisa ya bisa sedangkan x1 kali x2 itu apa c dibagi A nah ketepatan c nya di sini adalah B kan gitu Iya yeah. bersatu ini B gitu ya udah nah di sini katanya lagi tadi apa 12 x1 x2 merupakan barisan apa aritmatika. Nah, kalau di aritmatika berlaku gini dia, Diana. Ah, jadi kalau misalnya di sini 2, ini 4, ini 6. Jadi ingat, 2 kali 4 itu adalah 2 tambah 6. Nah, itu. Eh, 2 tambah 6 ya. Jadi 2 kali yang di tengah adalah pinggir ditambah pinggir. Jadi artinya ini juga gitu kan sama nih. Jadi ingat dua kali yang di tengah adalah pinggir tambah pinggir, gitu dia. Bisa? Bisa. Nah jadi konsepnya ya sini juga berlaku dua kali x1 sama dengan 12 ditambah x2. Nah, itulah dia. Itu di uh, aritmatika kan? Iya. Nah sedangkan di geometri katanya apa tadi? X1 X2 sama berapa, Om? 4. 4, nah ini adalah barisan geometri. Kalau di geometri apa? Kalau di sini 2, di sini 4, di sini 8, nah gini dia. 4 pangkat 2 sama dengan 2 kali 8 gitu dia. Nah ini dikalikan, bisa? Bisa. Berarti ini jadinya apa? X2 kuadrat sama dengan X1 kali 4. Berarti X2 kuadrat sama dengan 4X1. Inilah dia ini. Sama ini. Ayo. Gimana nih selanjutnya kira-kira? Gimana itu kira-kira, Diana? Berarti ini bisa kita buatkan jadinya gini. Substitusi ini jadi kan boleh kita buat ini. Kita ini persamaan satu, ini persamaan dua ya. ya. Substitusi satu kedua jadi gini dia. X2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2 x1 bisa. Kan 2 kali 2 kan 4 ya kan? X2 kuadrat, nah 2, berapa tadi 2 x1 di sini Diana? 12, 12 tambah X2, X2 kan? Iya. Berarti X2 kuadrat sama dengan 24 tambah 2 X2. Bisa? Bisa. Atau X2 kuadrat kurang 2 X2 kurang 24 sama dengan 0. Jadi ini jadinya X2 kurang 6 X2 tambah 4. Seperti ini dia, Diana. Bisa? Bisa. Bisa. Minus 6 tambah 4 minus 2 minus 6 kali 4 uh, jadi 24. Jadi X2-nya berapa? 6 dan X2-nya adalah minus 4 ya. Iya. Nah, jadi dapat kita ada dua itu. Jadi X2-nya itu sudah ada. Berarti kalau gitu bisa dapat kita nanti X1-nya. Nah, kan di sini tadi kan gini. Kalau X1-nya uh, tadi... Kalau X2-nya 6, X2-nya minum 4. Nah, bisa kita cari X1. Nah, gini kan. X2-nya misalnya kita ambillah 6, kan gitu kan? Iya. Maka ini menjadi apa? 2X1 sama dengan 12 tambah X2, ayo. 2X1 berarti 12 tambah 6, kan? Iya. 2X1 berapa? 18, berarti X1-nya berapa, Sum? 9. Oke, okay. kemudian kalau X2-nya sama dengan minum 4, berarti... 2x1 sama dengan 12 uh, tambah minus 4 ya. Iya. 2x1 sama dengan 8 ya. Iya. Berarti x1 nya adalah 4. Nah, dapat 4. Terus gimana lagi Diana selanjutnya? Dada apa X1, dada apa X2? Berarti kita masukkan aja kan? Iya. Nah, masukkan lagi lah. Ke sini kita masukkan ke yang tadi 12 x1 x2. Nah, kita coba sini. Nah, ini 12 x1 x2, ya kan? Kan yang tadi. Derat x satunya tadi berapa, Diana? Kalau kita hmm. ambil dulu yang ini, yang yang pertama. Nah, ini jadinya berapa? 12 x1-nya 9 X1-nya 9 berarti x2-nya berapa tadi? 6, 6. kan. Nah, itu yang pertama. Satu lagi di sini 12, di sini apa? 4. 4 di sini? Min -4. Oke, pas gitu dia. Bisa ya? Bisa. Nah, satu lagi yang yang apanya? Yang geometri. Geometri berapa? x1 4, ya kan? Eh, ya. x1-nya 9. x2-nya 6 6 X3 nya 3 3 tadi kan 3 apa berapa 4 4 4 ya 12 eh, X1 nya tadi Eh sorry X1 nya Ini kan X1 X1 963. Satu lagi tadi apa, Diana? Oh, di sini 4 ya, Diana ya? Ya, 4. Oke, kalau sini coba yuk. Berarti x 1 nya 4. Min 4. Min 4. Baru 4. 4, ya kan? Nah, kira-kira yang mana yang mau kita pilih? Kan gitu lah, Diana. Kan ditanya apa? U berapa? Hmm. U, u, u berapa itu? U tujuh dari aritmatika, u 4 dari geometri, oke? Okay? Yeah. Iya. U 7 Nah dari sini kita ambil dulu. Nah ini. Coba kamu cari dulu u nya U nya berarti apa itu? U 7 a a tambah 6 b kan? Iya. Yeah. Nah berarti a nya 12. Berapa b nya ini? Tiga. Min 3 tiga. Min 3 tiga oh, lah 9 kan Iya Kemudian U berapa lagi U7 U dah Kemudian yang U4 nya A tambah 3 B kan ya. Ayo 12 12 uh, Baru apa lagi Plus 3, min 3. Kali min +3 -3 kali min -3 3 -3 ya Coba tengok dulu enggak salah kita utujunya itu B-nya jadi berapa? Min -3 Salah kita dia nah, salah. Ini utujunya salah nih. U7 kan berarti A-nya berapa? 12. 12, 6 kali min 3 tadi kan? Oh iya. 12 kurang 18 berarti min 6 ya kan? Iya. Yang ini ayo, U4 berarti 12, 3 kali min berapa itu? Min 3. Min 3. Jadi 6 ya, eh sorry. 12 kurang 9. 3 ya? Iya. Iya kan? Iya. Nah baru kita, kita jumlahkan dulu, min 6 tambah 3 berapa? Iya. Minti? 3. Ada kan enggak? Enggak ada. Itu yang suku keempat kan barisan geometri. Oh iya, sorry, 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 sorry. Nah, ini ya, Sarah, salah. Ini salah ya? Iya. Ya kan? Iya. U4 berarti AR pangkat berapa? T? Tiga. A-nya berapa tadi kalau geometri? Empat ini dulu yang ini polo ya. Eh, eh yang sembilan. Hmm. R nya tiga enam enggak lah enam sama sama bagi dua sama bagi segi tiga sama sama bagi dua per tiga ya iya berarti berapa ini sembilan ini sembilan kali delapan tujuh dua per dua tujuh ya Iya. 72 per 27 berarti 88 uh, 8, 8 per 3. Benar nggak itu? Sama-sama bagi 9. Pas nggak? Sama-sama bagi 9, 6 per 3. Ada? Ada. Bisa Diana? Bisa. Nah, ada jawabannya lawan pertiga Nggak ada kan? Coba yang mana lagi mau dicoba itu Diana? Itu aritmatika sama geometrinya bukannya jumlah. Eh, tunggu dulu ya. 8 per 3. Kalau dijumlahkan jadi berapa itu? Ini min 6 tadi kan? Iya. Min 6 tambah 8 per 3. Berarti kan min 2 berapa? Min 18 ya. per 3 tambah 8 per 3 ya. Iya. Min 10 per 3 ada min 10 per 3. Wah oh, ada pula. Eh, itulah jawabannya Diana. Iya. Oke. Okay? Iya. Yeah. Nah, kalau ada adanya min 10 per 3 ya. Bisa ya? Bisa. Ketepatan ya, ada pula jawabannya langsung itu. Kalau misalnya nggak ada Kian lagi, kita rubah lagi cari yang lain. Oke, okay, bisa ya. S sampai sini paham ya? Bisa Diana ya? Bisa. Oke, okay, next ya. Sekarang kita coba ini sudah kita coba hapus dulu ini. Oke, okay, kita next ke soal ini ayo. Nih, soalnya. Ini diketahui sistem pertidaksamaan 4x tambah y lebih besar sama dengan 12. Baru 2x tambah y lebih kecil sama dengan 12. X kurang 2y lebih kecil sama dengan minus 6. X lebih besar sama dengan 0. Y lebih besar sama dengan 0 nilai minimum fungsi f(x,y) sama dengan x tambah y pada daerah himpunan penyelesaian sistem tersebut katanya. Jadi di sini uh, pertama kita gambarkan dulu daerahnya ya. Jadi kita gambarkan dulu daerahnya. Nah, nampak kan Diana kan? Iya yeah. Oke, okay, baru ini kita ambil nih Berarti yang pertama 4X ya kan? 4X tambah Y lebih Besar sama dengan 12 Jadi gini, kalau X nya 0 Y nya berapa? 2 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Jadi kalau Y nya Kalau X nya kita enggak 0 Berarti Y nya 12 kan? Iya. Yeah. Kalau Y-nya yang kita nggak nol, berapa X-nya? Kalau Y-nya kita nggak oh. nol, berarti kan 12 bagi 4, 3 kan? Iya. Yeah. 2, 3, inilah. Makanya dipasangkan dia gini. Nah, kita pasangkan dia gini. Bisa? Bisa. Oke, okay, next. Berikutnya apa lagi katanya? 2X tambah Y. Nah, 2X tambah Y. 2X berarti 2X tambah Y lebih kecil sama dengan 12. Kalau X-nya kita anggap 0. 2 kali 0 berarti Y-nya berapa? 12 kan? Iya. Nah, kalau kita tutup Y-nya berarti X-nya berapa? 6 ya? Ya, 6. Oke, okay, ini. Jadi kita tariklah di sini. Nah, ini juga. Oke, okay, bisa sampai sini? Bisa. Oke, okay, lanjut. Baru kemudian apa lagi? X kurang 2Y. Ah, ini lagi. X kurang 2Y lebih kecil sama dengan min 6. Jadi kalau kita tutup X-nya. Berapa Y-nya, Diana? 3 ya? 3. 3, Y-nya 3. Berarti di sini. Kalau Y-nya kita anggap 0, berarti X-nya berapa? Min 6. Negatif 6, berarti 1, min 1, min 2, min 3, min, 6, min 4, min 5, min 6. Di sini ini kita tarik garisnya. Nampak? Iya. Oke, okay, jadi yang yang kita lihat ini berarti kita arsir. Kita arsir. Nah, ini semuanya ke bawah. Yang 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 apa ini? Yang yang biru ini ke atas ya, ini ke atas karena lebih besar ya nah ini ke atas nah kemudian yang ini ke kiri karena lebih kecil ke kiri nah kemudian x ini harusnya lebih kecil ke bawah harusnya tapi ini kita buat jadi ke atas ya karena karena negatif ya yeah. nah ini dia di kan yang paling banyak kenarsirkan di sini Diana iya yeah. di sini paling banyak kenarsirkan kan iya yeah. Bisa? Bisa. Jadi inilah kita cari namanya. Ini namanya daerah hasil. Daerah hasil. Jadi di sini kita carilah titik-titiknya ini. Nah kalau ini titiknya jelas. 0,12 sudah. Yang ini yang belum. Sama ini. Jadi kalau yang ini gimana carinya dia, Diana? Kita cari titik potongnya ya. Iya. Yeah. Ya? Yeah? Iya. Yeah. Kita cari potongnya ya. Caranya kita eliminasi. Yang mana eliminasinya? Yang merah tadi, yang merah. Berarti ini. Pertama. X kurang 2Y sama dengan 6 Baru yang ini tadi. 6E2X eh, ya. 2X tambah Y sama dengan 12 bisa ya. Bisa. Oke. Okay? Bisa. Bisa. Nah. Ini kita apa? Kita eliminasi dua. Ini kali 2, jadi 2x kurang 4y sama dengan min 12. Ini 2x tambah y sama dengan 12. Nah ini kita apa kan? Kita kita kurangi kan? Iya. Oke kita kurangi. Jadi berapa? Min berapa itu? Min 5y ya min 5 y sama dengan min 24 ya kan berarti y-nya 24 uh -huh. per 5 ya. Iya. Nah, 24 per 5. Nah, kalau y-nya 24 per 5 yuk. Kalau y-nya 24 per 5. Gimana nyari x-nya? Kita gantikan aja ya. Dimasukkan. Dimasukkan. Berarti ini x kurang 2y sama dengan min 6 kan? Ya. jadi X kurang dua kali uh, 24/5 24 sama= dengan, ini kecebut 30/5 aja biar lebih gampang nanti kurangnya Berarti ini kan kurang 48 ini kan Iya 48 per5 sama= dengan min 30 per5 berarti x-nya ini 18/5 ya Iya nah, dapat lihat bat ini dapatnya nih yang ini dapat dia nah, nah ini dapat 18/5 koma berapa uh, tadi? 24 per, 24 /5. per 5. ini. Yang ini belum, yang ini belum. Ayo yang ini. Yang ini udah, yang ini sudah 0,12. 0,12 katanya. Ayo. Yang ini lagi titik satu lagi, satu lagi nih yang ini berpotongan. Berarti yang ini sama ini kita eliminasi ya. Iya. Yeah. Atau yang ini sama ini. Yang 4x plus y sama dengan 12 sama 2x plus Sa y. Enggak lah orang buka. dia. Enggak lah, yang ini yang berpotongan sama yang ini dia dia nah ini sama ininya. Oh. Iya lah orang ini yang ini kok mereng ini. Oh, iya ya kan? Camera. Ya Iya. Nah, jadi berapa ini jadinya yuk? Berarti 4x tambah y sama dengan 12. Yang ini apa? X kurang dua 2y sama dengan? Min 6. Nah, ini kita kurang, kita kali 2 ya. Eh, salah Ini kali 2, ini. ini kali 1 ya, boleh ya Iya. 8x Tambah 2y, sama dengan 24 kan Baru x kurang 2y Sama dengan min 6 kan Ini kita jumlah 8 tambah 1, berarti apa? 9 X, x berarti Min 24, nah ini uh, 24 ditambah Min 6, berapa itu? 18 18 berarti X-nya berapa? 2. Du. Kalau X-nya 2, berapa Y-nya? 4 kali 2, 8. Y-nya berarti uh, 4 ya? Pas. Substitusi ke sini hmm. aja. Ke sini, yang atas sini, yang ini. 4 kali X tambah 4 sama dengan 12. 12 kurang 4, 8, 8 bagi 4, atau salah saya, 4 kali, 4 kali 2, 8, 12 kurang 8, 4 kan? Bisa yeah. dia, bisa ya? Iya. Yeah. Nah, baru kita langsung masukkanlah, kita masukkanlah dia ke sini. Tadi katanya nilainya ini kan, nilai, nilai minimum kan? Nah, berarti yeah. -X y sama dengan berapa? x tambah y ya. Yeah. Oke, okay, kalau misalnya kita masukkan yang ini 2,4 Ayo, 2,4 Maka 2 tambah 4 sama dengan 6, ya kan? Iya yeah. Ada nggak 6? Ada Ada Kemudian masukkan lagi berapa? Ini, yang ini 0,12 ya Yang ini kan udah dapat tadi Yang ini udah dapat Berarti 0,12 Berarti berapa itu? Uh, 0, di sini 12 Berarti jawabannya 12, kan? Iya yeah. Baru yang berapa lagi? 18, 18 per 5. 5. Per 5 24 per li? 5. Ayo, berarti jadi berapa nih? 18 tinggal tambahkan aja kan? Iya. Berarti berapa? 42 per 5 kan? Iya. 42 per 5 berapa? Dapat 8 ya, 8 koma kan? Koma. Berarti yang paling kecil yang mana? Yang 6 kan? Iya. Iya, maka jawabannya itu adalah C gitu. Karena ditanya nilai mini minimum. minimum. Kalau ditanya nilai maksimum jawabannya dua. Dua belas. Kira-kira gitu. Gimana paham? Paham. Oke okay, bagus. Nah, jadi udah berapa soal tadi? Lima. Lima ya. Iya. Lima. Nah oke okay, jadi, nah. Karena waktu kita sampai di sini Diana, nanti besok hari Selasa kamu cepat ma eh Selasa besok cepat masuk ya jam dua ya? Iya. Ah hmm, oke. Okay. Nanti besok kimia. Kimia ya? Iya. Oke okay, nanti cepat nanti kamu tanya sama apanya jadi lebih apa ini kan uh, usahakan banyak nanya. Iya. Oke. Iya. Oke nanti yang ini bolehnya kamu putar lagi nanti di YouTube lagi ya? Iya. Oke, kan saya bagikannya kadang-kadang kan? Iya. Oke, oke. Oke, makasih ya Diana ya. Iya, sama-sama. Oke, selamat sore ya. Selamat sore. Ayo.